Allah, kenapa kartu lagi juga? Ronde 3. AS 7. Kemarin 8. Apa cuek? Om Noi 1. Buset, Sabtu lagi. Om Noi nomor 1. Kong Sipa 12. Langsung. Mulai komplek 5. 12. Lapak nomor 1. Lapaknya satu, lapak satu. Bismillahirrahmanirrahim. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Om Noi Channel, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sehat, kawan-kawan, sahabat saudara semuanya dimana pun berada juga sehat. Oke ya, bos-bosku semuanya, sahabat angler, sahabat subscriber, kesempatan kali ini seperti biasa ya, saya sebelum mancing saya akan
berbagi umpan racikan yang saya gunakan ya bosku ya. Untuk umpan kali ini umpan yang kedua kalinya ya, produk dari juara umpan jadi nih ya, umpan dasarnya umpan jadi. Kemarin saya gunakan alhamdulillah gacor ya bosku ya, alhamdulillah dapat juara. Nah ini yang kedua kalinya ya bosku ya, saya gunakan lagi nih ya seperti biasa. Yang pertama ini ya, produk dari juara saya beli di toko online ya, di Shopee. Nanti kalau ada yang mau beli pengen menggunakan seperti ini, linknya nanti saya taruh di deskripsi ya. Kita aduk dulu ya bosku ya, aduk dulu sampai kalis. Oke bosku ya, langkah selanjutnya yang kedua saya tambahkan sambel ini ya, amisannya. Sambel amisannya saya gunakan 1 sendok saja ya bosku ya, 1 sendok. Misalnya kita haluskan dulu bosku ya, sebelum dicampur media dasarnya, haluskan dulu. Misalnya sambil sudah halus ya bosku ya, ini tinggal dicampurkan sama media dasarnya bosku ya, kita campurkan sampai kalis ya bosku ya. Oke seperti ini bosku ya. Langkah selanjutnya saya gunakan paket ya, perangsang 1 bungkus. Langkah selanjutnya kita tambahkan kroto kurang lebih 2 sendok ya bosku ya, 2 sendok saja. Aduk pelan-pelan ya bosku ya, pokoknya simak terus videonya ya bosku ya, biar tidak ada media-media yang ketinggalan, agar umpan bekerja dengan maksimal ya bosku ya. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih pada sahabat yang sudah subscribe, yang sudah support sampai saat ini ya. Saya doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe ya, dan aktifkan notifikasinya ya, biar ada pemberitahuan video-video yang terbaru ya bosku ya. Kita aduk pelan-pelan ya bosku ya. Tinggal dicek ininya, kalau masih kurang kekel ya, apa itu kurang keras sedikit, kita tambahkan kinoi sedikit karena tadi tercampur air rendaman kroponya ya, jadi agak pas sedikit, kita tambahkan sedikit aja. Umpan ini udah saya coba ya, udah coba pertama gacor bosku ya, dapat juara, alhamdulillah dapat juara 1. Semoga saja racikan ini bermanfaat ya, setidaknya sedikitnya bisa buat referensi ya bosku ya.
Oke bosku ya, kurang lebih ini sudah mantul ya bosku ya. Biar lebih mantul lagi, saya tambahkan esen. Ini produk dari Jora juga ya bosku ya. Ini esen aromanya aroma durian ya bosku ya. Kita tambahkan 5 tetes saja. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5. Nanti saya lomba mancingnya seperti biasa ya di spot danau. Lokasinya berada di perumahan Puri Lestari Cipitung ya bosku ya, dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Ini umpan sudah cukup bosku ya. Nanti saya menggunakan 3 mata kailnya, rangkaian 3 kail ya. Kailnya menggunakan sasame ukuran 9. Oke bosku ya, langkah selanjutnya biasa ini dimasukkan ke dalam kantong plastik ini ya, saya sudah sediakan. Saya taruh di dalam kantong plastik, fungsinya biar aromanya tidak cepat putar ya, terus juga awet, ambilnya juga simple ya, karena di lokasi tempat saya itu lagi musim panas, paling tidak terhindar dari matahari biar tidak mudah gampang basi ya bosku ya. Oke seperti ini bosku ya, nanti saya coba langsung ini umpannya. Tag ya sahabatku semuanya, dimanapun berada, sahabat subscribe, terima kasih yang sudah support sampai saat ini ya. Semoga semua dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak umpan media umpan ikan ini sedikitnya bisa bermanfaat ya. Baik ya, terima kasih, kita gas ke empang.